Welcome back to so I can learn how to love. Guys, welcome back to my YouTube channel, Aliala Channel guys. So guys, di video kali ini kita akan bermain Blue Heaven. Kita akan tunjuk tempat rahsia lah sebab kawan saya cakap ada tempat rahsia. And kita akan buat a day in our life in Blue Heaven. So kita ada tetamu kita, kita ada seorang je hari ni. Kita ada Putri. Putri cakap hai sikit Putri. Hai. Tu Putri. Kita buka camera sebab saya free hair. Dia free hair, so tak apa. Okay guys, so stay tuned. Jangan lupa subscribe. Okay guys, so sekarang ni jom kita main Blue Heaven. Kita screen record dulu. Okay Putri, so kita ada kawan kita. Putri cakap hai Putri. Hai. Tu dia. Kita main Blue Heaven kali ni. Sebab kita dah buat, apa nama ni, kita dah buat Free Fire kan. Mesti korang bosan asyik Free Fire je. Mungkin bila-bila kita boleh lah kita unboxing ke apa. Sebab saya ada beli barang kat Shopee. Nanti mungkin kita boleh unboxing. Kita akan buat a day in our life in Blue Heaven lah. Macam like kita nak buat apa kan. Kadang-kadang kita orang suka adopted baby kan Putri. Putri masuk Putri. Kita tunggu Putri. Ni karakter saya. Saya tak tahu lah. Saya tak nak karakter gege sangat. Sebab saya bobo. Tu saya. Nampak tak? Saya pakai airport. Acar-acar kaya. Tapi biasa je. Tu Putri guys. Putri botak. Mula-mula dia masuk memang botak nampak. Okay, kita tunggu dia dulu. Mungkin kita orang sebenarnya kita orang nak buat short film tau. Tapi short film tu agak susah bagi kita orang. So like kita orang pun tak pernah berlakon lah. Ni dia. Putri cuba hi sikit. Putri cuba tulis kat chat. Putri cakap hi sikit. Hi. Terus sekarang ni kita orang nak beli, kita orang nak beli, kita orang nak pergi beli rumah dulu. Biasanya memang kita nak beli rumah. Kita nak, okay, apa saya beli rumah, saya beli rumah. Biasanya kan, saya suka tengok orang macam ni. Macam orang bangun pagi pergi sekolah macam tu kan. So kita orang nak beli rumah dulu. Kita nak beli rumah depan-depan baru senang. Putri, awak beli rumah. Ya, ada orang nak beli rumah juga ni. Ada orang nak beli juga. Oh, sini wak, sini wak. Wak, ada orang nak beli rumah juga. So insyaAllah kita orang boleh main escape the school ke, escape apa-apa ke. Okay, rumah awak sana, rumah saya sini. Okay, kita orang nak beli rumah lain-lain. Okay, kita tak tahu nak beli rumah apa. Yang bawah sekali warna grey je. Okay, nampak tak? Nampak-nampak, tapi saya nak beli rumah. Awak, apa nama dia? Awak cakap ada secret, awak tahu tempat tu kan? Awak tahu ke? Ya, rumah saya ni. Jom. Sekejap. Guys, tapi saya kena bagi rumah tu. Rumah ni. Ni rumah saya. Rumah saya biasalah. Rumah biasa je. Saya nak beli rumah ni. Saya suka rumah ni. Sebab dia like ada kan dekat bawah tu. Okay, Putri cakap dekat rumah ni ada. Jom. Rumah ni? Ya. Yeah. Okay, dia cakap rumah ni. Okay, so. Sekejap saya roommate awak je. Okay, dia roommate saya dulu. Dah. So, kalau korang nak main dengan Putri ataupun saya. Sama ada korang teringin nak main. Apa nama, korang nak main ke apa ke kan? Korang nak main dengan kita sama-sama. Nak belakang. Nampak tak kat atas tu? Atas mana? Okay, nampak, nampak. Ni atas ni. Okay, nampak. Okay, okay. Tekan. Uish. Okay, naik. Sekejap, sabar. Cepat naik. Kenapa orang naik? Atas rumah. Tekan. Okay, naik, naik. Cepat-cepat. Aduh, lompat-lompat. Susah lah nak lompat. Okay. Okay, naik lompat-lompat. Okay, saya dah naik. Uish. Guys, ada tempat secret guys. Kalau korang tahu, korang komen dekat bawah. Bukan komen. Kalau korang tahu apa. Putri, naik Putri. Weh guys, sini kan. Apa? Wah, susah. Orang tahu ke? Orang tahu ke? Ni tengok. Patut dia tengah naik. Dia tengah berjaya nak naik sebab is agak susah lah nak naik. Apa guys? Tengok ni. Ni memang betul-betul. Ni boleh ambil duit lah. Dia seorang je lah boleh ambil duit sebab rumah dia. Apa guys? Hebat lah dia. Hebat lah Putri guys. Okay, turun. Okay, lagi ya, awak ada secret lagi tak? Dekat dia, tu je. Tu je, sebab kita orang ni buka owner Blue Heaven. Awak buka pintu lah. So sekarang ni kita orang rasa kita orang nak pergi. Apa namanya, kita orang nak pergi beli makan. Dekat sini ada tempat letak kereta tak? Dekat sini, tak ada ya? Ada, okay tak apa. Sebab kita orang nak pergi tu, kita orang nak pergi mana? Dah malam lah. Kita pergi makan aiskrim lah. Apa? Nak mana? Okay, so sini pun ada secret. Ada secret dekat bawah ni. Saya pun ada secret. Oh, awak nampak tak? Awak sini, awak sini. Yeah. Sini lah. Ya, yeah, ya. Okay. Ni nampak ni. Ada tombol untuk tutup rumah baru. Semua rumah ada. Okay, saya tahu.
Okey, kita turun bawah cuba ni. tu Saya tu pun di situ lah. kalau kau nak tahu dekat sini kan contoh bucin masuk bucin. Masuk jap bilik bawah. Tekan button dekat sini. Tekan button dekat sini. Ada macam, button. Oh, tengok. Awak sini awak. Lah sini. Awak je. Awak tengok sini. Sini kita boleh apa namanya? Kita boleh Bana. Style dekat orang. Contoh orang bercinta ke dekat rumah saya ni kita boleh tengok ah. Sebab ni button ni taklah berapa sikit sangat macam cuba awak pergi dekat situ. Cuba awak pergi dekat situ. Awak pergi dekat rak buku yang cepat nombor satu. Awak pergi dekat. Awak nampak saya tak? Tak, apa nama dia? Awak keluar jap. Awak, ya, awak keluar jap. Awak keluar jap. Keluar jap. Awak nampak saya tak? Awak nampak saya tak? Nampak ke? Dia tak nampak saya. Ni memang tempat secret macam contoh orang apa-apa ke? Okay. Sekarang ni kita nak pergi tempat orang. Jom masuk. Tapi kau nak tahu betul ke orang cakap dekat sini memang tak ada tempat duit? Tak ada. Memang tak ada rumah baru ni. Macam secret pun kita orang tak berapa tahu. Weh ni seram oh. Tiba-tiba kita buka ada hantu weh. Seram weh. Ha, ni tempat-tempat macam tempat lepak lah kita nak buat naik balik lah. Naik balik macam ni? Boleh? Naik lah. Mana awak? Dia takut lah awak. Ush. Oh, okay. Mana? Nak duduk. Tunggu sekolah kat rumah duduk. Oh, okay. Faham. Okay guys, so guys, so sekarang ni malam biasanya kita nak tak kita pergi makan, pergi ais krim ke nak? Malam ke pagi ni? Okay, so sekarang ni dah malam, so kita orang kena tidur ke, tapi kena tu tekan lah button nyerupi ni lah. Kita macam kalau kita nak, contoh kita nak tidur ke apa, kita macam naik lambat sikit tau nak tunggu pagi. So kita orang sini kita orang pergi. Kau ada kunci cepat. Sini lah tidur sini. Saya nak tidur rumah saya dia, guys. Saya nak tidur rumah dengan dia. Saya tidur rumah saya. Bilik saya. Bilik saya. Bilik awak. Awak nak tak kita pergi makan. Awak nak tak kita pergi makan ice cream ke? Sebab lama sikit lah guys. Nanti kita nak tunggu pagi kan. Sebab Tapi game ni orang sebenarnya pukul 1 tau. Tipu je. Tuan kalau bangun hidup. Lambat kelas kita orang dah lah. Kejap. Kalau korang nak tahu kelas kita orang memang awal-awal pagi pukul 7 sebab kita orang sekolah kebangsaan. Okay, so sekarang ni kita tunggu putri jap. Ni putri. Hello. Hai guys, ni dia. Ni dia. Ni dia. Sama rambut pink. Mana dia? Ni. Tada. So kalau kau nak tahu ni bukan rumah baru lah. Saya rasa ni rumah baru sekarang ni. Dah update weh. Ni adik kita ada swimming pool. Kita ada rumah ni. Okay, kita ada rumah biru. Hi guys, sorry. Tak apa, mungkin masalah ke tak apa. Puteri jom puteri kita tu. Kadang-kadang kalau tak kita, ada orang naik kuda lah. Tak nak naik kuda. Anak. Kita orang ada kereta Ferrari. Dia nak kita orang nak orang kaya tiba. Main je. It's just a prank. It's kita just a prank. Kita akan bawa. Kuda, dia ada bawa kuda. Dia apa nama dia? Apa nama dia? Ayah dia ada kebun. So dia memang nak kuda. Oh, Lamborghini saya lagi laju. Saya malas nak drive. Nanti saya accident. Okay, guys. Kita pergi tempat makan nak? Tempat makan kita pergi mana lah. Kita pergi makan es krim. Biasanya macam biasanya kan. Ada kita orang kalau main kadang-kadang kita orang tak buat video ada baby kita orang nak adopted sebenarnya. Tapi hari ni macam like malas nak cari kan. Sekejap saya jadi saya jawab lah. Alamak. Awak korang antara okay, ais krim coklat ada, ais krim vanilla ada, ais krim birthday cake ada, ais krim bubble gum ada, ais krim mint coklat. Chip awak suka yang mana betul? Saya suka apa namanya saya suka mint chocolate chip kan sebab mint chocolate chip dia macam like beranin and like chocolate kan. Sedap. Eh guys tengok ni guys masuk ni sayang sangat kat aku dia tu. Ya awak sekejap. Korang tahu tak pukul berapa pagi? Awak pukul berapa lah pagi? Jom awak kita masuk rumah. Kita pergi tu kan. Kita kena tidur ni. Esok kan kita bangun lambat kat sekolah kan. Tak pasal-pasal. Okay, a day in our life memang kalau kalau apa tu kalau lambat sangat pagi kita orang macam like baru macam mana nak panggil kita orang macam like kita orang pergi je pergi kedai sebab terlampau lambat. Tak nak buat.
Kita saya yeah. Tapi kalau kau nak tahu kan, Brookhaven ni memang ada orang nak ngorak kan. Memang ada boyfriend dia yang kita dapat kan. So guys, sorry lah video ni kalau lama sudah lah. Kita orang nak buat a day in our life kan. Apa hal bas ni sampai kat rumah ni? Tak tahu dia. Dia ingat kita nak pergi sekolah kot. Jawab saya masuk. Okay guys, so kita orang masuk rumah masing-masing. So kita orang nak pergi. Okay, Wak. Wai, Wak. Selamat malam. Selamat malam. Eh, apa salah es krim ni? Ada sibuk je es krim ni. Bangun pukul 5 tau. Bangun pukul 5. Sekolah kan pukul 7. Nak lambat. Kau nak tahu kan, Putri ni dia budak baik. Dia pengawas yang baik. Orang ni penakut. Saya kita sekarang ni pukul 3. So, aku rasa aku nak pergi Putri. Good night. Bye. Guys, I don't know. Saya suka guys kalau main Brookhaven lah. Lepas tu ada orang kejar-kejar macam zombie. That is really fun. Saya pernah. Aduh. Dah nak main game, nak main komputer lah, cok. Mana lah komputer aku ni? Eh guys, mana komputer ni? Rumah barang tak ada komputer. Masih ada ni. Ni. Dah lah bosan lah dulu. Bangun. Tak lah, saya tengah siapkan assignment ni. Eh, apa saya keluar gambar musang ke apa ni? Anjing kan ni? Alamak, bosan lah. Baru nak buat assignment keluar gambar ni. Kita nak shopping lah sikit. Kita nak pergi shopping beli bola ke, beli handphone baru ke. Awak tak tidur? Tak lah, saya malas tak tidur. Masa nanti waktu kelas saya tidur lah. Apa ni? Alah, saya dah bayar bil elektrik dah. Masa je. Dah bayar bil rumah. Scanning for virus tu. Maksudnya sekarang ni kita ada penyakit coronavirus guys. Jawab alamak. Saya dah kaya dah. Dah lah, kita nak mesej Putri je lah. Putri. Alamak, Putri cakap jom pergi rumah dia lah. Jom kita pergi rumah dia guys. Let's go. Aku tak cakap apa. Kita macam berlakon like in real life. Tapi saya memang sorry lah guys kalau video ni tak berapa best sangat. Sebab saya macam like, saya tak pernah berlakon sangat. Putri. Dia tak bangun lagi. Jom kita pergi sekolah. So, awal bayi. Dia ni kan, bangun lambat. Dia selalu bangun lambat dekat sekolah. Cepat lah, Wak. Bawa beg sekolah. Lah guys. Jomlah kita ambil beg dekat rumah sekejap. Nasib baik dah rumah ni. Walaupun. Rumah guys, sekarang ni kita nak ambil beg sekejap. Mana lah beg saya ni? Dah lah, saya pergi sekolah nak bawa beg besar lah. Saya ni dekat setiap saya sekolah mesti saya kena bawa beg besar. Sebab dalam beg saya ni, saya nak pergi travel. Awak cantik tak beg baru saya, mak saya beli. Okay guys, so sekarang dah indah pagi guys. Nampak guys, indah pagi. Okay guys, sekarang kita orang baru tahu setiap pukul 6 Brookhaven. Okay guys, so guys sekarang ni Putri pergi sekolah naik kuda dia. So, kita nak pergi sekolah naik kereta. Sebab kita nak orang kaya tiba. Kalau pakai naik kuda kan ayah. Kalau kau nak tahu, ayah Putri ni dia ada kebun. Tak aman je dah. So guys, sekarang ni kita orang nak pergi sekolah pagi-pagi ni. Kau besar tak? Saya dah sampai sekolah. Wah, okay. Sebab kita nampak saya naik kereta Ferrari ni tak boleh laju sangat. Sebab kereta Ferrari ni sejuta, Wak. Saya kena relax. Nampak guys, kita bawa beg. Kita student. So biasanya mungkin video ni kita boleh akan stop sekejap je lah. Sebab kalau lama sangat korang mesti nampak. Wak, cantik tak beg saya? Mak saya beli. Awak ada? Tak ada. Nampak guys, cikgu kan. Cikgu guys, kalau korang nak tahu, cikgu tak bangun-bangun lagi pagi-pagi ni. Memang. Sebab kelas sains ni. Okay, korang suka subjek apa? Putri, awak suka subjek apa? Saya suka subjek English lah. Paling. Bagi saya, subjek yang paling saya susah. Subjek yang paling saya macam bukan tak suka tau. At least susah memang. Kadang-kadang tak faham adalah matematik lah. Sebab kan. Favorite subjek awak apa, Putri? Favorite subjek saya, BI, Math, dan kalau happy.
masuk saya ke memang saya suka kelas seni lah, sebab saya pandai lukis kan, biasa-biasa je. Guys, korang tengok ni guys, cikgu tak ada pun. Okey lah. Apa kata guys, kita lukis subscribe. Korang jangan lupa subscribe guys. Subscribe. InsyaAllah kalau kita dah 100 subscribe, mungkin kita akan bagi giveaway. Maybe lah. Tak lama je. Guys, dah lah guys. Oh, kita lupa lah guys. Hari ni kan hari Ahad. Patutlah kelas tak ada. Alah, ya awak lah ni dengan kuda awak ni. Alamak. Nama awak ni. Saya cakap awak lah suruh saya guys. Oh guys, memang salah putri kan guys. Kalau salah putri korang like. Putri yang ajak kita tadi. Putri yang ajak kita pergi sekolah tadi. Dia yang ajak kita pergi sekolah tadi guys. Alamak. Lupa guys hari ni hari Ahad. Alamak. Kenapa kita tak pakai mask? Tak pakai mask. Biasanya kalau awak tak pakai mask, saya pakai mask Tio. Okay, saya rasa mungkin lepas kita pergi sekolah ni, kita nak buat apa? Kan nak lah kita adopted someone. Macam like kalau adopted someone is macam best tau. Dah lah putri. Putri apa nama dia? Putri dia nak, putri dia nak pergi rumah dia. Sebab dia sayang sangat rumah dia. Rumah dia mahal. Dah buat main game. Dah corona. Dah kita pakai mask. Haa. So sekarang ada penyakit guys, so korang stay safe, stay at home, kita jaga kita guys. Okay guys, kita pun dah tak tahu nak buat apa dekat Broad Heaven ni pun. Video kita pun dah 16 minit guys. Itu saja untuk video kali ni. Kalau korang suka, korang boleh like, share.